Bila kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau kita bisa memasuki jalan yang terang, yaitu jalan yang tercantum di dalam Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak dan adik-adik sekalian, saya akan melanjutkan apa yang kita kaji dari tahun sebelum corona sampai hari ini. Wonten sing ngangge masker kali mboten. Lan lek keluar Jawa niku pun mboten wonten sing ngangge masker Pak Bu. Sing tesih kathah ngangge masker tiyang Jawi. Kalau tuh di NTT itu pun mboten wonten sing ngangge masker. Dan Kalimantan Selatan di mboten sing tesih kathah ngangge masker niku ya. Jawi jamaah rahimahullah, masih ada yang ingat surat Al-Ma'arij ayat 19 23 dosa dan sabar? Pak, adik-adik ada yang hafal? Innal insana khuliqa'an wa sudah sih ngapak bu? Innal insana khuliqa halu'a aida masa ibu-ibu apa? Ibu-ibu atas ngapa? Oke ya dia pun yo copi bro ini nih wani pingro oke harus bapak ya betul kan? Maaf tuh ya cinta Pak Bu, Ibu-ibu, adik-adik, gugur ya. Layar kan ya, hadiah Pak. Kan cepat-cepat kan. Bapak-bapak, apa cinta apa? Surat Al-Ma'arij ayat 19, Dugi ayat 3, dosa dan sah. Nek biasa, nek jadi makmum pulau salat Jumat. Kulo imami tertinggi biasa nih pun rokaat pertama itu surat Al-Ma'arij ayat 19 dibit 3 dosa gansa jadi ibu lah pernah jamah semua gitu oh bapak-bapak ya lah apa oh bener bapak-bapak ibu ya lo siapa? Lo siapa deh ini hadiah ya? Eh bapak ibu dulu ya saya sediakan hadiah sebanyak 5 amplop. Kalau itu ya ya betul kan? Ya lupa loh. Oke Pak Nama training. Oke ayat-ayat pertama ayat 19, 20, 21 innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarrun jazaa'a wa idza massahu khairun manu'a. Tiga ya tim ayo wes amplop berapa ini loh bapak ya. Oke, oke sambil jalan ya Pak Bu. Siap-siap ya Pak Bu. Saya kalau jawab saya nih. Iya. Kebetulan. Jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat 20-an walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Biasanya pun tiang menawi memberikan infak atau sedekah biasanya jauh selfie kalau sedih kayak ini kira apa betul Pak Bu? Oh betul alhamdulillah rata-rata pergi ke satu niko-niko tangan kanan memberi tangan kiri membuat status Instagram status WA lo hapus yang tadi bisa dihapus Pak yang
tadi nanti kalau ini hati aja lu waktu sejak awal bagi dia ini nanti kayak hati ya alhamdulillah. Biasanya nggak tahu kalau jadi dia nek jatuh ngagum selfie tengahnya lagi selfie ini nih mas. Tangan kanan memberi, tangan kiri membuat status selfie. Nah kajian dari ini Bapak sekalian, bagaimana cara memberikan infak kepada orang lain. Yang pertama ada di surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu. Jika orang itu menyerahkan hartanya kepada orang lain, lam yusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Karena biasanya itu ngekin itu biasanya sidik nek ikhlas kan? Buatan kata nih, oke nek ikhlas rata-rata sing penting ikhlas tapi sidik pilih pas orang buatan pas orang ini pak walaupun sejata siman jamaah rahimah kuat panjenengan boleh menginfakkan semuanya kepada Allah, cuma persoalannya berniku-niku anak panjenengan gawa panjenengan kompen lalu berniku dekados Utsman bin Affan niku ngeri kata. Jadi saat menikah yang namanya sumurnya Utsman itu sampai hari ini tidak pernah kering, itu disotetapkan kepada umat Islam. Ketika jamaah haji itu pasti kemungkinannya minum dari sumurnya miliknya Utsman bin Affan. Abu Bakar juga begitu jamaah rahimahullah. Termasuk orang-orang Aceh itu menyumbangkan uangnya untuk membeli pesawat miliknya orang Indonesia Garuda. Itu pertama kali yang menginfakkan itu orang Aceh dan kebetulan orang Islam. Dan terus negara Indonesia mereka bertersakit kadek menari boten-boten sopawanipun umat Islam. Tidak bisa gede Garuda Indonesia, pesawat Garuda Indonesia bangkrut jamaah rahimah. Ini saya pakai pesawat, gak ada pernah utang ya Pak. Pertamina jadi bangkrut, apa itu kok pernah utang dari Pertamina? Jadi itu bas bensin, pom bensin, utang apa bensin? Bapak bisa bangkrut ya? Itu lebih bingung, bisa. Aku kena nengkong di sini, aku nengkong di sini, kalau kamu belum pernah utang. Nah, kamu punya bangkrut ya, luar biasa untuk menggali diri daripada Indonesia. Yang pertama, ila al-fakulam yusrifu. Tidak berlebih-lebihan dalam menginfakkan. Yang kedua, walam yaqtulu. Dan tidak pula kikir. Dan terus sedekah infak nika jamaah rahimakumullah itu sedang-sedang saja. Ya ora oke banget, ya ora sithik. Ya kan dompet gadah apa pinten kok ajar. Kula mboten jaluk Ibu. Betul dompet betul. Isine piye? Ibu-ibu pacaran. Buri.
Ojo ekor. Betah dempet, Bu? Betah. Aku kan jadi ngajak, Bu. Betah dempet, Bu. Isinya kita, Bu. Nah, biasa ikut tiang menikah, kenalin panjenengan ten dompet dengan Pak. Betul dompet, Pak. Iki wong. Iki wong dari durung go dompet dene kuwi. Apa gara-gara lagi kotak ini makin ngarepan gue? Kok ngetan? Ya, kalau itu kan gampil, Pak Bu. Ini Pak Bu, kan buat yang kerja tunel. Mau itu gak kata. Ini kan, soal dapat lewat gue, gak sakit. Dan itu betul sak, sak gempuan tunel. Pak, betul, coba. Ya usah lewat dia kita pilih. Isinya ni ko arpaan ya Pak ATM. Apa KTP? Data sebenarnya panjenengan konten dompet panjenengan konten satu sewu pitung puluh lima ewu seket ewu rong puluh ewu sepuluh ewu lima ewu rong ewu kinten-kinten sing jenengan infaken rong ewu apa satu sewu. Nah kategori ini pun panjenengan sedekah lan yusrifu walam yakunu jenengan sedahi kohipun wonten ing tengah-tengah antara ipun satu sewu dugi rong ewu niku pinten-pinten uang kertas uang pinten bu 20.000 Wah, memang kesin sedekah dan sedekah kohipun wonten. Alhamdulillah. Eh, bapak-bapak. Terus di masih ibu-ibu. Umar kurang yang suara. Bercaya. Ini suara dari sini tadi. Mila kenali panjenengan ten dompet panjenengan wonten 1.000, 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, sing tengah-tengah. Atau pinter, Pak? Ganjaran. Eh, 50.000. Ya minimal ya 20.000. Nek ana duit ten dompet niku wonten apa wonten niku? Cinta sing pernah sodako ATM isine akeh. Jangan-jangan ATM palsu dikeke. Cinta ya. Mila jamaah rahimahullah panjenengan iku ngateng swarga kadang-kadang iku jamaah rahimahullah. Terumbi roh budha mika pergi taman itu semeter pindah Pak semeter pindah Pak maksud saya tak boleh yang itu berarti itu apa berarti pemakam. Lelah akan menyesal di goyon itu dengan 35 juta. Makan lorong pensi jisetengah itu 35 juta. Paling murah itu Pak. Itu makan sambil goyon. Yang pernah dimakamkan di situ itu adalah istri suaminya BCL. Sini BCL Bu.
Wafal bunda putra lestari. Suaminya sekali sih tebel. Wah, kita jadi luar biasa. Milenial teman ibu-ibu nih, bapak-bapak bel. Kenal bisa apa? Kenal betul ya. Janganlah panjenengan iku menawi memberikan infak kalian sedekah mahlulatan ila umumika artinipun jenengan kutil. Terus aku iki emang ngene lho Pak Bu. Cuman ngono aku gak ilmu, gak ingin PK, gak ingin jadi tim. Iku sejatosipun mablulatan ila umumika dan tidak boleh wala tafsudha kongkannya iso dapok terus perintah nikah sami kalian surat di awal hati tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Karena apa jemaah rapi masyarakat biasanya itu yang saudara paling kata itu ibu atau bapak bu biasanya saudara itu ibu atau bapak ya bapak bapak biasanya yang saudara itu bapak-bapak atau ibu nah ibu-ibu saudara kata maksudnya. Oh kakak, biasanya di loke selalu hilang aja. Itu gak mau kakak. Soalnya udah ya. Nah, korban hilang ya. Aku korban bu. Tapi ini gini kan 20 2 juta urunan apa sih kan? 3 juta 3 juta itu kakak kamu sih deh kita jawab aja 3 juta apa sih deh? Kalau sih sih deh, kalau sih buka lagi memang jamaah rahimahullah kalau kita berbaik itu sebenarnya lebih banyak latihan kiri pun pada sendiri pun asli pun pak jenengi korban ini kedahi pun ya surat pokok pun ya pokok asli ini pun dan jenengi yang kembelatian korban itu korban bisa ngarepan di jatahku dan itu asli ini pun kita ini pun kembelatian korban tapi orang pokok korban ya oleh pak. Karena penyem sahibul korban itu bisa mendapatkan sepertiga bagian dari yang dikorbankan.
Nah, yang mirip dengan ayat tadi jamaah rahimakumullah wa atulku bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Artinya panjenengan itu kutil. Kebinasaan kutil aslinya panjenengan itu bunuh diri. Terakhiran mungkin jamaah Allah Bismillah. Ilah. Mai panjenengan tesih gajah atau kata minimal sepertiga niku jenengan berikan ke madrasah, ke masjid, ke orang-orang yang tidak punya harta, termasuk jenengan memberikan uang ke pegawai bank bancung. Untuk yang bangun itu kok sedek-sedek ya Pak Bu. Jam 6 kira itu baru mulai aktivitas ya Pak. Perawatan personal itu sehingga dia cat perak itu jam 6 baru mulai kerja. Dengan mulai kerja sambil tembok terang apa? Berarti dengan kalah tiang pegawai bangun itu perawatan mulai kerja. Orang luar biasa itu pegawai bangju. Walatulku biayikum ilat tahluk. Oke, jadi Pak Ben, jenengan menginfakkan sesuatu kepada orang lain maupun organisasi atau lembaga minimal di tengah-tengah. Pak, jenengan beda sertifikat para pinter, Pak. Tiga sertifikat ya. Ibu-ibu beda sertifikat itu, Bu. Cici, loro, telu, papat. Lima. Sehingga ada sertifikat bangsa. Ya, loro, loro, loro. Sinten? Pitu. Sapa kuwi? Aku kan jalo. Kenapa wae nyimpek? Itu kaitannya dengan cara kita bersedekah sama rahimakumullah. Siap sedekah, Bu? Siap, Bu? Bapak-bapak siap? Ayo sedekah kita. Orang siap luar biasa. Oke, jamaah rahimakumullah, masih ingat lagu saya? Satu, dua bulan yang lalu kita sengirin maju. Siapa Pak Bu? Ibu apa? Apa ada? Apa Bu? Apa-apa-apa? Podcast ya? Berarti saudara belum beruntung kan? Yang selanjutnya, kapan kita memberikan sedekah kepada orang lain? Yang pertama, jamaah rahimakumullah, kita memberikan. Kapan kita memberikan kepada orang lain? Boleh yang pertama adalah wa in tuntu usratan mali fasi mali wa tuha. Kalau jenengan memberikan kepada orang lain itu mestinya disembunyikan.
Dados tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Tapi apa satos? Nek panjenengan tesih gadah suami istri, ya harus komunikasi. Dados menawi bapak-bapak nyumbang, itu istri harus tahu Pak. Neng dengar gitu kan, nasihati yojo sidik-sidik banget. Iki ngapain suarga, ngapain suarga menjadi malen. Itu yang pertama. Jadi ketika tangan kanan memberi tangan kiri, usahakan tidak tahu. Kecuali ketika panjenengan ingin menyemangati anak panjenengan, Pak Bu. Itu benar baik. Karena niat itu benar. Ben anakku seneng sedekah. Tak contohnya, nah itu benar sama Alhamdulillah. Tapi yang tadi ya sih gede bu. Masa yang tadi satu sudah kuning, saya kuning. Bu kota ini kan gak cocok larangnya. Yang kedua, sirrul walaniatan. Memberikan, menginfakkan orang lain itu yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi, sir. Sir itu rahasia jamaah rahimahullah. Dan terus menawi nikah sir, siri itu nikah sembunyi-sembunyi. Dan akhirnya konangan mau nikah pembelian. Jamaah rahimahullah, di ayat ini jamaah rahimahullah, sir pertama adalah mensodakokkan sesuatu itu bisa dan boleh sembunyi-sembunyi. Yang kedua, wala niatan, terang-terangan. Itu yang pertama jamaah rahimahullah. Boleh bilaili wan nahar, malam maupun siang. Jadi bebas. Pagi ya boleh, maksudnya gitu loh. Orang pagi dan siang, kemudian besok ramai buat orang itu. Nah, surat Al-Baqarah ayat 274 itu mirip dengan surat Ibrahim ayat 31. Mimma razaqnahum sirran wa alaniatan. Sir maupun alaniat. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sebab kenapa jamaah rahimakumullah, terutama ke Indonesia, mencari pejabat ini itu mboten nyumbang, biasanya rakyatnya yang angel. Mila pejabat itu harus terang-terangan nyumbang. Kemudian diikuti orang lain, rakyatnya jamaah rahimakumullah, sirrun wa alaniatan. Ini bukan dalam rangka biar dipuji orang lain. Nah, dengan korban bahkan sakit sir, Pak. Korban ini wujudnya tetap. Sapinya babatnya kira, pedas babatnya kira. Ini rahasia. Iya. Kecuali dengan korban dititipkan ke lembaga zakat. Biasanya pun disembelih wonten tempat paling ujung dari Indonesia sama Allah Subhanahuwataala.
Yang ke selanjutnya sama rahimahullah. Sebab alangnya waktu ayat 22. Jadi perintah mensedekahkan sesuatu kepada orang lain secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan itu diulang-ulang oleh Allah. Boleh panjenengan itu sembunyi-sembunyi maupun panjenengan itu terang-terangan sedekah. Dengan nek nyumbang menawi wonten acara nikahan niku biasanya jenengan nek sing duwe acara sugih niku jenengan nyumbange kata napa sih teh? Sida pate? Nek sugih? Oke. Nek sing nang duit duwe acara nyumbange sinten apa kata apa? Ya kutune karo ora duwe ya kutune nyumbange akeh. Nek sing duwe acara iki wong suke, ya iki ora sampe ora apa-apa. Siapa, Bu? Mesti harus sabar daripada gue balik ini lagi sampai tak sebar sih deh. Nah, kok kayak dodol lah. Yang ketiga selanjutnya semua kapan kita sodewa Allah mendikakan mengenai surat Ali Imran ayat 134 Isra'i Masra. Jenengan sodewa itu waktu jenengan sugih maupun ketika panjenengan ikut larat. Tetapi yang paling baik jamaah rahimahullah jenengan sedekah ketika jenengan boten gadah napa-napa. Nah iki berat sedekah pas ora duwe duit. Niku dipocorokaken Siti Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib. Ketika persiapan sarapannya Ali bin Abi Thalib itu terbatas jamaah rahimahullah hanya cukup untuk Fatimah dan Ali bin Abi Thalib pagi-pagi tamunya datang. Assalamualaikum. Ini kita nek wonten tamu esok-esok kita nek bakte jenengan apa Bu? Lagi jalan sarapan iki. Inten jenengan batin apa Bu? Pak enjang-enjang pagi-pagi bener tiba-tiba ada tamu di rumah panjenengan. Kita itu jenengan batin apa? Oh, saya ini diganjari Pak. Jenengan gadah kucing Bu? Ya. Kucing Persia apa kucing kamu? Persia. Jenengan kei makmane perdine disebut 28. 28.000. Habisnya dalam 1 bulan habis berapa kali? 2. Oh, maksud 1 kali enggak percaya. 2. Berarti 28 kali 2. 58.000. Ini kayaknya gini ratus sih. Anaknya orang tadi itu sih. Berhanya nyawang saya ini ya. Kucing Persia. Tunggu nanti mangkatu saya mau dioperi ya Allah. Dia dusi, dikramasi, dipedikyur, pedikyur. Ya Allah. Kiliran anaknya udah digagas. Tunggu nanti dawat udah digagas. Saya gagas kumulnya mereka. Kalau saya ikuti aja, mending kucing kampung jamaah rahimah keluar. Orang saat dia dusi, pasti digis, Pak. Nek kucing bersama bakal digis, bibel, ya aku dupi ya. Kucing pun hilang sedih, loh, diubah.
mungkin yang di upload. Fotonya barang lebih sampai ini. Kucing lu hilang ya, ini nanti ya tuh kayak gitu. Anak rata mulai, rasa digagas, aku udah mulai cewek lu. Kata kucing lebih karena mahal harganya daripada anak. Kita harus kiamat pak. Kucing ya ampun kukunya dipotongi ya Allah. Diramasi, diadusi, lorok dilepokinnya dokter. Waduh, wahim terus gegen. Kucing kumato. Wahim, kok bumbung nane? Ya jadi kucing ngurep ya sama wahim. Hilang tolong gonoknya lorok digagas. Ini mau bentar Pak Bu? Gitu, itu mulai balik ke kucing larang-larang ya mati loh ditangisin mati terus sekarang kan dia mati ya hilang sama Rabi Makmur nempan jenengan peduli karet kucing Persia mestinya jenengan bekerjaan peduli karet ya. Ya tolong ini lebih pukul ke jahadar boleh ya minimal seharga makanan kucing kita pun dapat kucing tapi tak ada yang mengajar ke dengan tukumi instan itu benar boleh Indomie apa sarimi Indomie, lalu apa Indomie rasa sarimi seleraku. Oh, seleraku. Tidak promosi. Ini Pak ya, kucing jenis tandanya itu, istri Pak juga. Merasa minggu kucing nangan larang, makan nangan larang, upaya-upaya larang, opo-opo larang, mending kucing kampung mandiri Pak. Kucing kampung ini mandiri, boleh-boleh panggil, pagi makan lo kesel, mati nih. Wah, alasannya kucing kamu rasa diupen di obet tim kok udah diupen di obet tim. Ini dibuat nih Pak Bleh, kucing jenengan. Mulai mati-mati. Jenengan lo, kucing paling 500 euro. Jumlah mimpi kau udah langsung atau 500 euro. Mila sama Rabi Makmur, sedekah itu bisa di waktu lapan rezeki panjenengan maupun ketika panjenengan sempit rezeki panjenengan. Nah, tapi yang paling dapat pahala besar adalah ketika kita itu sempit rezekinya tetapi sedekahnya luar biasa. Nah ini sama sirrul walaniyah. Nah hati-hati jemaah rahimakumullah. Allah melihatkan tentang surat Al-Baqarah ayat 254. Allah melihatkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'a fihi wa la khulatun wa la syafa'ah. Jenengan infak itu jangan menunggu ketika jenengan mau sakaratul maut. Sehingga berarti panjenengan sakaratul maut itu jamaah timbul itu harta yang jenengan miliki yang enggak pernah disodorkan. Kenapa? Walaupun kita berdoa Allahumma hawwini ala sakaratil maut, mudah ke sakaratil maut yang menjadikan tidak mudah sakaratil maut itu harta yang kita miliki. Bila jamaah kita Allah sebelum kematian kita coba kita hitung kembali uang yang kita miliki. Oke, kita sudah jam 8.04. Saya ulangi lagi, hati-hati ada yang nampak?
surat Al-Ma'arij. Ibu-ibu ada? Wis lumayan, lumayan. Ada-ada ada? 19 sampai 35. Yesus lah yang pertama. Salasalum. Coba juga apa yang cuci? Tidak berwase. Latihan jadi pemimpin dek. Belakang maju. Salasalum. Nah itu ya dari 3 ke 1. Siap? Silakan. Masih saya tunggu. Saya hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ya kok banget. Ayam berapa sampai berapa? Satu sampai lima. Yang sebelahnya? Sama. Coba satu-satu. Sini dulu. Yang satunya ke utara sedikit. Kocok belum banget. Latihan-latihan bagi pemimpin. Ya, salah. Disuruh ini dibuang kalau jam ya. Mbak Cinta maju dikit, Mbak Cinta. Belakang. Ini pakai ini. Satu-satu. Iki dulune sampah ta iya ya. Cinta lu. Mbok ayo malah Mas Rani. Wah, baik. Oh, jadi. Kalau Bapak almarhum saya itu bilangnya kucing mau paruh, bejo mau suruh. Tapi racun ngapa mau ngapa suruh? Gurunya, gurunya. Ustaz, Ustaz. Ustaz, apa Ustaz? Dahnya, wes. Tak turunkan grip. Ya, Mas. Enggak apa, apa. Ya, supaya yang pertama. Ini semua ini lalu lapar-lapar baru beli lapar. Eh, ustaznya, ayo dia sini. Ayo gurunya. Lepas gurunya kaya murid. Ustaznya. Ya silakan dari adik-adik ini yang hafal dari Al-Qur'an silakan maju. Satu-satu aja jangan lebar. Ya. Siapa kamu deh siapa kamu? Antonik, Antonik, tapi kan sudah dihafal kan yang tidak tahu. Ibu sudah ditutur baik. Cici mulai. Kenapa ngelakuk ngelakuk kakak ngelakuk weh. Oh gak apa-apa dia gak apa-apa. Aku Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum.
ikhtiar sama maksudnya. Berapa ya, Bu? Di sini, Bu. 44. Berarti mau susuk ya. Termasuk mati atau madaniya? Oke. Satu aja. Gimana di sini dulu? Almari ayat 1 sampai 3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta jamaah pengawasan Ahad Injak Ingkang Kawontenan, mekaten megah tausiah Ahad Injak Ingkang sampun kadhasaraken ing panjenenganipun Bapa Haji Muhammad Munadi MPJ. Mugi-mugi kulawau ingkang pun aturaken menika dados pencerahan dumateng para kita sedaya. Kaitung nyatakan iman jawab takwa ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta jamaah pengawasan akad injak ingkang kawula hormati, mengenai beberapa yang telah diterangkan Allah kawan ini panutur. Semoga pengawasan akad injak ingkang kita tutup dan di kawasan handalah pertolongan. Alhamdulillah. Saking kala ingkang ngesari pengawasan ing injang kulitah nomor 7 wonten menlaken kasus kalau dihubungi saudara kami amin malam berpindahi profesor hidayah maka di gelap kalimat bersama alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.